Seorang pengemudi mobil diamuk sejumlah pengendara motor di Jalan MT Haryono, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Sebelumnya ia kabur usai 3 kali menabrak sejumlah pengendara motor. Sejumlah pemotor yang geram ini terus memukul seorang pengemudi mobil lantaran berusaha kabur setelah menabrak sejumlah pengendara motor di Jalan MT Haryono Jatinegara Jakarta Timur Jumat malam. Sebelumnya, pengendara motor mencoba mengejar, namun pelaku tidak menghentikan laju mobilnya hingga akhirnya kembali menabrak pengendara motor lain. Meski sudah menabrak 2 kali, pelaku tetap saja tancap gas ke arah Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Laju kendaraan pelaku sempat terhenti di samping Mapolsek Jatinegara, lantaran arus lalu lintas macet total. Namun pelaku tetap mencoba melarikan diri sehingga menabrak motor yang 3 kalinya. Beruntung polisi sektor Jatinegara langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Kan dari belakang plak gitu kan, seperti kabur sampai di depan Indo mobil, nabrak lagi tuh, banyak berantakan. Berapa tuh bang yang ditabrak sama si pengemudi mobil tuh bang? Ya, lebih dari 3 orang lah. Di sini sampai sini kan yuk, buat mobil gitu kan mobil kan. Kini pelaku dan mobilnya diamankan di Polsek Jatinegara guna dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews.